menjemput pada hari ini. Walaupun saya sebenarnya cuba untuk mengelakkan kuliah sebab balik nak jumpa kawan-kawan, makan-makan, sembang-sembang. Tapi saya terperangkap jugalah sebenarnya. Sebagaimana tuan-tuan terperangkap, kata ramah mesra tapi datang kena dengar kuliah. Saya pun terperangkap juga. Dia kata datang ramah mesra, saya ingat ramah mesra betul lah, makan-makan. Tapi tak kena. Bila saya tengok poster 2 hari lepas, dah rasa lain dah. Ni bukan ramah mesra kalau macam ni. Tapi tak apalah, kita alhamdulillah diberi kesempatan untuk bertemu, mungkin untuk mencerita, berbincang sedikit sebanyak pengalaman kita selama perkara-perkara yang berlaku beberapa tahun ni. Mudah-mudahan kita mengambil sedikit sebanyak manfaat. Saya tak bersedia untuk nak bercerita tentang tajuk apa-apa pun. Cuma tadi bila saya bincang dengan Ustaz Abu Hafiz, dia suruh saya ceritakan tentang apa dia suruh cerita tadi? Tak, yang mula-mula tu. Cerita Upi Ipin apa? Dia suruh cerita tentang pengembaraan. Saya cerita kan ada pengembaraan Upin Ipin tu kan, jadi macam tak sesuai lah, biarlah tajuk tak penting lah tajuk tu. Sebab saya percaya yang ini satu benda yang saya sentiasa percaya, menceritakan pengalaman peribadi itu sebenarnya, saya adalah satu orang yang tak suka kaunselor sebab kaunselor memanipulasikan perasaan orang lain berdasarkan pengalaman peribadi mereka. Demikian juga dengan politician dan sebagainya. Kan kalau kita dengar ahli politik, dia selalu akan cerita dulu dia kecil-kecil miskin, dulu dia kecil-kecil dia susah dan sebagainya. Macam dia lah orang yang paling kena tekanan. Demikian juga, jadi bila saya tak suka orang buat begitu, saya juga tak suka buat begitulah. Dan saya percaya kalau saya ceritakan sekalipun, kebanyakan daripada tuan-tuan dan puan-puan ada pengalaman yang lebih banyak daripada saya. Berjalan, berjumpa dengan orang, belajar, mengalami kesusahan, ditekan. Semua kita ada pengalaman masing-masing. Jadi saya ingat tidak wajarlah untuk saya memanipulasikan perasaan dan juga masa tuan-tuan dan puan-puan untuk sekadar menceritakan pengalaman satu orang manusia yang mungkin jauh kurang berbanding dengan orang-orang lain. Itu tak penting lah kan. Tapi bila dimintakan untuk berkongsi, itulah saya sebut kepada Al-Fadhil Ustaz Abu Hafiz. Dalam beberapa tahun ni, bila jauh daripada jamaah, duduk bersorangan jauh di Qatar, dengan ialah kelompok sahabat-sahabat kita di Qatar, saya buatlah juga beberapa kajian tersendiri yang saya selalu berhubung dengan Dr. Razaimi, kita berbincang dan sebagainya, selalulah juga. Jadi adalah beberapa benda yang saya baca dan mungkin baik untuk kita kongsikan bersama pada hari ini. Salah satu yang saya sebut kepada Ustaz Abu Hafiz tadi tentang isu yang dibincangkan secara meluas sebelum daripada ini, isu di mana orang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara yaqadhah, kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dalam majlis orang tu dan sebagainya. Jadi sejak bermula isu tu, saya banyaklah menghabiskan masa membaca dalam perkara-perkara berkaitan dengan bidang ini ataupun isu ini, iaitu yaqadhah. Mungkin itu yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Sebelum kita mula, sekadar nak tanyalah, ada tak di kalangan sahabat-sahabat kita yang kepakaran dalam medik ataupun psikologi, ada tak? Yang memang bidang tu. Kalau ada bagus, mungkin boleh bagi persepsi yang berbeza ataupun daripada sudut pandang yang berbeza. OKA jantung, betul lah. Baik, doktor. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau contoh, kan, kita ambil satu contoh. Satu orang yang dia datang, dia beritahu kat kita, dia jumpa Nabi ataupun dia jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah datang kepada dia dalam mimpi dan sebagainya, beritahu kat dia, engkau kena bunuh anak engkau. Biarlah, abaikanlah. Beritahu kat dia, engkau kena bunuh KA sebagai contoh. Dan dia bunuh. Dia betul-betul bunuh. Dia ditangkap. Bila dia ditangkap, bila orang tanya kepada dia, kenapa engkau bunuh KA, Ustaz KA? Dia kata, aku mimpi Allah Subhanahu Wa Taala datang kepada aku, arahkan aku untuk membunuh KA. Apa kita akan kata kepada orang tu? Okey. Ada tak kemungkinan yang betul-betul dia bermimpi? Ada tak kemungkinan yang betul-betul dia bukan mimpi, betul-betul dia nampak datang zat ketuhanan berdiri di hadapan dia, beritahu kat dia, kau pergi bunuh Ustaz KA sekarang? Ada tak kemungkinan tu? Baik, bagaimana kita nak bezakan dia ni cakap betul ataupun tidak? Bagaimana kita nak bezakan
perkataan dia ni diterima ataupun tidak. Adakah kita nak maafkan dia sebab kita kata tak? Mungkin betul-betul dia mengalami pengalaman tu. Ataupun mungkin betul-betul dia diarahkan untuk bunuh Ustaz KA. Ataupun kita kata tak. Macam mana kita nak bezakan antara keduanya? Kalau kita diminta untuk membuat hukum, dia kata kat kita kan, sebagai contoh, aku dapat ilmu laduni untuk bunuh Ustaz KA. Macam mana kita nak pastikan ilmu dia tu betul ataupun salah? Kita bersepakat ada kemungkinan yang memang betul-betul zat ketuhanan ke apa kan, dia berhadapan dengan dia bagi tahu benda tu. Begitu juga dengan orang yang mendakwa dalam majlis dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan sebagainya, apa pendirian kita? Jadi persoalan-persoalan begini, memandangkan pengalaman spiritual manusia ini, tidak ada had. Tak ada had untuk pengalaman spiritual. Alam fizik ada limitation, ada had. Kita tak boleh menjangkaui had. Tetapi pengalaman spiritual tak ada had. Kan orang bincang masalah, boleh atau tidak seseorang mimpi berjumpa dengan Tuhan? Ada orang tanya, kita bincang dalam grup. Saya kata, bukan setakat mimpi berjumpa dengan Tuhan. Mimpi jadi Tuhan pun boleh. Mimpi. Dia mimpi, dia rasa dia jadi Tuhan. Sampai ke situ pun boleh. Sebab pengalaman spiritual tak ada limit. Tak ada benda yang memberhentikan pengalaman spiritual. Orang bahaskan kan, hadis, kenapa Ibnu Taimiyah samakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan Syab Amrad? Dalam hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpi jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan wajah Syab Amrad. Adakah Ibnu Taimiyah buat tashbih? Bukan kata mimpi begitu. Amat-amat biasa dalam mimpi kita seharian, kita mimpi mak kita datang dalam rupa Power Rangers. Boleh jadi. Tapi kita tahu itu mak kita. Sebab mimpi ataupun pengalaman spiritual tak ada limit. Jadi, apa limitnya? Apabila orang bawakan cerita yang pelik-pelik. Limitnya adalah apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran, "Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi idznihi." Tiga aja. Dan tidaklah boleh bagi seorang manusia berbicara dengan Allah melainkan wahyu ataupun di sebalik hijab. Di sebalik hijab berlaku kepada Nabi Musa alaihi salam. Wa kallamallahu Musa taklima. Ataupun Allah Subhanahu wa taala mengutuskan rasul. Lalu Allah sampaikan ataupun wahyukan kepada rasul itu apa yang dikehendaki, rasul itu sampaikan kepada orang lain. Maka dengan ayat ni kita kata, oh tak boleh. Pengalaman spiritual seseorang bila dia sampai ke tahap dia kata, aku dapat wahyu, aku dapat ilmu khas daripada Allah, kena laksanakan mission tertentu, itu tak dipakai. Tertolak. Kenapa tertolak? Sebab ayat ni. Kenapa tertolak? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku adalah rasul yang terakhir. Selepas daripada itu tak jadi. Tetapi adakah kita menafikan pengalaman spiritual seperti yang dia dakwa? Kita tak tahu. Kan? Boleh jadi betul-betul dia nampak Nabi datang dalam majlis dia, dia letak kursi, betul-betul dia nampak Nabi duduk. Boleh jadi dia tipu. Tapi betul tak Nabi datang ke situ? Itu masalah yang kedua. Jadi, tuan-tuan, bila saya baca dalam bab ini, itu dalam bab berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Ibnu Taimiyah bagi pandangan yang menariklah. Ibnu Taimiyah sebut, pengalaman ini bukan satu perkara yang baru. Bahkan telah berlaku kepada orang-orang terdahulu yang hebat. Para aulia Allah dan sebagainya, mereka mengalami pengalaman spiritual yang sama. Bahkan dalam ajaran Kristian, pengikut Nabi Isa alaihi salam, setelah Nabi Isa alaihi salam diangkat, mereka mendakwa Nabi Isa datang kepada mereka, berjumpa dengan mereka. Jadi pengalaman begini berlaku. Tak ada orang boleh bantah sebab banyak sangat berlaku kes-kes begini. Tetapi kata Ibnu Taimiyah, yang datang berjumpa dengan mereka itu bukanlah Nabi. Ibnu Taimiyah, tuan-tuan, kita dengar namanya klasik, satu orang ulama yang hidup tahun 700 Hijrah. Tetapi bila dia bahaskan bab ini,
Ibn Taymiyah dan juga Al-Ghazali, pendirian mereka sama. Mereka menggunakan fizik. Kata Ibn Taymiyah, satu jisim mustahil boleh mengisi dua tempat pada satu masa yang sama. Tak mungkin berlaku. Kamu mungkin nampak, tetapi kewujudan dua jisim di satu tempat yang sama, satu masa yang berbeza, itu mustahil. Dia tak boleh duduk di dua tempat. Maka sebab itu kata Ibn Taymiyah, tidak ada kehadiran di situ. Jisim Nabi SAW mustahil dia datang. Ruh Nabi SAW juga tak boleh berada di berbagai tempat dalam satu masa. Tetapi yang berlaku adalah orang itu dia melihat. Gambaran minda dia, mental construction. Sebagaimana orang melihat di dalam mimpi, ataupun sebagaimana orang yang bila dia bercinta kan, putus cinta, dia terngiang-ngiang suara bini dia dan sebagainya. Ataupun orang yang mak dia baru meninggal dunia, bila mak dia meninggal dunia, dia ternampak macam mak dia duduk lalu kat rumah. Ataupun macam orang takut hantu kan, dia duduk sorang-sorang, dia ternampak hantu tu duduk jalan. Sebegitulah orang-orang yang mungkin, dia masuk dalam satu kecintaan kepada Nabi SAW sampai ke tahap bukan sahaja di dalam tidur, di dalam jaga dia terlihat-lihat zat Nabi SAW. Itu boleh jadi. Tapi kita kena ingatlah juga, dalam masa yang sama, boleh jadi mereka tipu. Dia tipu. Wallahu'alam, kita tak tahu betul ataupun tak betul. Maka dari sini juga, bila saya panjangkan pembacaan dalam bab ini, kan kita pernah jumpa orang kan? Siapa yang ada sixth sense? Ada tak siapa-siapa ada sixth sense? Ada tak yang dia boleh nampak? Dia boleh nampak jin ke, nampak syaitan? Ada tak orang yang boleh nampak ni? Ada, duduk tempat lain lah, okay. Baik, kalau kita boleh panjangkan kan persoalan ni, boleh tak orang melihat hantu ataupun syaitan? Boleh tak orang melihat? Contoh kan, contohlah saya ada sixth sense, contohnya duduk sebelah Ustaz Abu Hafiz, saya akan kata kat dia, ni dekat tangan hang tu ada satu makhluk duk tarik tangan. Contoh, boleh jadi tak memang saya nampak betul-betul makhluk tarik tangan dia? Saya nampak betul, boleh jadi. Tapi boleh jadi tak memang betul-betul ada makhluk duk tarik tangan dia? Boleh jadi juga. Baik, ini satu benda penting yang kita kena bahaskan. Mungkin kalau kita boleh panjangkan bab ni, kita boleh selesaikan banyak masalah. Kita boleh selesaikan masalah orang yang mendakwa dia kena rasuk. Kita boleh selesaikan masalah orang yang mendakwa dia boleh nampak makhluk-makhluk yang gaib dan sebagainya. Banyak masalah berkaitan. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan, dia dan juga anak pinaknya melihat kamu di dalam keadaan kamu tak melihat dia. Tuan-tuan, ini bab ayat ni memberi satu isyarat yang cukup penting. Ayat ini zahirnya menyebutkan syaitan lihat kamu, kamu tak lihat syaitan, zahir. Tetapi di sebalik ayat ini mengandungi satu pengajaran besar, yang mana alam kamu berbeza dengan alam syaitan. Memberi satu pengajaran di sebalik ayat ini, ataupun hikmah di sebalik ayat ini, menceritakan yang tidak ada physical contact antara kamu dengan syaitan. Tak berlaku. Ini intipati ayat ni. Kalau kamu buat kajian saintifik, kamu tak boleh kesan kewujudan syaitan. Intipati ayat ni. Dan dengan ayat ini jugalah kita melihat dunia terbina. Dalam peperangan, yang kuat dia menang, yang tak kuat dia kalah. Ataupun kadang-kadang dia kuat, nasib dia tak baik ke, dia kalah. Itu realiti dalam peperangan. Melainkan kadang-kadang berlaku pertolongan, kadang-kadang berlaku pertolongan sedikit sebanyak dengan sihir, itu berlaku. Tetapi realiti alam ini, dia terbina di atas manhaj ataupun dasar ini. Dasar dunia ini, kamu adalah khalifah, kamu menguruskan dunia ini.
kaitan fizikal antara kamu dan juga jin, syaitan dan sebagainya, ada limit dia. Nanti kita akan cerita limit dia apa. Sebab tu kalau orang bahas kan, sihir. Eh, kenapa orang tak buat sihir kepada kepada her? Siapa? Netanyahu. Jauh sangat. Tak apalah, siapa-siapalah. Tak, saya kenapa? Zamihan tak boleh lah buat sihir, dia pegang 4000 jin. Siapa nak sihir dia? Mana boleh jadi. Baik, kenapa orang tak buat sihir kepada si fulan? Sebagai contoh, orang ni jahat sangat. Kenapa dia tak kena sihir ya? Kalau kita boleh sihir orang lain, kenapa tak boleh sihir dia? Eh, kalau betul jin boleh bagi kuasa ajaib kepada orang, contohlah kan, jin boleh bagi kuasa ajaib, Zamihan yang boleh pegang 4000 jin, patutnya dia masuk wrestling, dia mesti boleh menang. Kenapa dia tak menang wrestling? Debat pun belum tentu menang lah. Tapi kita tak rekod, kita cerita-cerita jalan. Tapi kenapa dia tak, bukan Zamihan lah, abaikan dia. Kenapa tak ada orang dia boleh menang wrestling berdasarkan gunakan jin, gunakan alam lain? Maka dari balik kepada ayat tadi, yarakum min haitsu la tarawnahum, di situ terdapat pemisah antara kamu dan juga alam ini. Sebab tu kan bila Allah Subhanahu wa taala sebut tentang sihir, kan bila Nabi Musa bercakap kepada Bani Israel, ataupun ahli sihir Fir'aun, mereka berkata kepada Nabi Musa kan, imma an tulqiya wa imma an nakuna awwalu man alqa. Hey Musa, sama ada kamu nak baling dulu ataupun kami nak baling dulu. Musa kata bal alqu, balinglah apa kamu nak baling. Fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi bisihrim min sihrihim annaha tas'a. Maka tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka yukhayyal, memberikan khayalan kepada Musa, min sihrihim, daripada sihir mereka, sebagaimana dia bergerak betul-betul. Allah Subhanahu wa taala sebut yukhayyal, memberikan khayalan kepada Musa. Dalam ayat lain, saharu a'yunan nas wastarhabuhum, mereka mensihirkan mata manusia dan menakut-nakutkan manusia. Itu yang digunakan di dalam Al-Quran, memalingkan mata kamu, menakutkan kamu, menunjukkan bahawa alam ni bukan alam kamu, dia satu benda yang lain. Baik, jadi macam mana pula kita nak ceritakan, ada orang dia nampak betul lah, dia bukan main-main, dia betul-betul nampak. Bila dia pergi kepada orang yang buat ruqyah, sebagai contoh kan, dia pergi kepada ustaz ataupun dia pergi kepada bomoh dan sebagainya, bomoh tu baca ruqyah sikit, hilang sakit dia, jin yang datang dekat dia hilang. Macam mana kita nak jelaskan? Dalam bab ini, tuan-tuan, bila saya melihat perbahasan ulama, Ar-Razi menyebutkan dalam Tafsir Al-Kabir, panjanglah perbahasan Ar-Razi, saya ingat yang paling tepat dalam bab ini adalah perbahasan psikologis, perbahasan sains lebih tepat berbanding dengan pengalaman peribadi. Kita nampak satu orang, dia nampak satu benda orang lain tak nampak. Baik, fungsi mata kita kan ada pupil yang tengah-tengah tu kan, pupil tu kan capture, bila dia capture, dia akan publishkan gambar itu di retina di belakang, kemudian melalui optical nerve sampaikan ke otak, proses biasa. Mata kita capture light, tak ada cahaya mata tak boleh capture. Satu mata boleh capture something, maksudnya semua mata boleh nampak, melainkan dia buta lah ataupun dia rabun, itu kita tak dapat nak membantu lah. Tapi kalau satu mata boleh nampak, mata lain boleh nampak. Balik kepada bab melihat Nabi tadi, kalau dia seorang mendakwa dia melihat Nabi, orang lain tak lihat, maksudnya tidak ada light yang masuk melalui pupil dia ni dan terpancar di retina dia ni dan sampai ke otak dia, proses tu tak berlaku, tak ada.
Tuan-tuan, ini perbahasan besar kalau kita nak masuk bab akidah kan. Khilaf di antara Ahli Sunnah dan juga Jahmiyah di dalam bab melihat Allah di akhirat. Dia bersangkut paut. Kita Ahli Sunnah, kita kata innakum satarawna rabbakum, kamu akan melihat Tuhan kamu. Jahmiyah kata, oh tidak, tak. Kamu tak lihat Tuhan kamu. Kamu tidak melihat, itu sekadar gambaran. Kalau tengok penulisan Hasan Saqaf, Dr. Rozaini banyak buat kajian tentang kitab Al-Ibanah Ta'liq Hasan Saqaf. Kita pernah bincangkan dulu, tuan-tuan boleh tanyakan dia dalam kuliah yang akan datang. Hasan Saqaf bantah. Dia kata tak, hadis riwayat Al-Bukhari tentang kamu melihat Tuhan, hadis itu adalah hadis yang syaz, tak dipakai. Pendirian Jahmiyah. Pendirian Asy'ariyah pula, dia kata kamu melihat Tuhan kamu. Tetapi Asy'ariyah kata Tuhan kamu tidak berada di arah tertentu. Dan kamu tak boleh tunjuk di mana Tuhan kamu. Tapi kamu lihat. Kita pun tak tahu apa pandangan dia yang sebenarnya. Lihat. Tapi tidak di arah tertentu, kamu tak boleh tunjuk pun. Ahli Sunnah, kita kata kamu melihat Tuhan kamu sebagaimana kamu melihat bulan yang penuh. Kamu lihat. Betul-betul Tuhan kamu wujud. Okey, faham tak tiga mazhab? Jahmiyah kata tak lihat langsung. Asy'ariyah kata lihat. Tapi tak boleh nak tunjuk. Kita tanya macam mana tu? Dia kata dalam mimpi pun boleh tengok. Takkan betul-betul tak boleh tengok? Kita kata mimpi tu tak tengok. Dia kata bolehlah juga. Okey, abaikanlah. Yang penting ada tiga mazhab lah kat sini. Ini perbahasan yang sama. Kalau seorang nampak, orang lain tak nampak, dia duduk dalam ni. Tak ada jisim di depan tu. Jadi, tuan-tuan kalau ada kawan-kawan yang dia boleh nampak kan, yang benda yang orang lain tak nampak, kita kena beritahu kat dia, tak ada apa di depan dia tu. Sebab pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala sebut innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Putus, kamu tak lihat dia. Dan yang kedua, kalau jisim tu ada di depan, semua orang mesti boleh nampak. Kalau kamu seorang sahaja yang nampak, dia tak duduk di situ, tapi dia duduk di dalam. Di dalam kepala kamu. Dia duduk di dalam. Jadi bila saya baca dalam bab ini, kalau kita tengok pengalaman orang yang mengubat kan, di kalangan orang Islam dan sebagainya, ini satu bab yang manusia cukup banyak berbeza pandangan. Ajaib. Di kalangan ulama-ulama besar, perbezaan pandangan dalam bab ni cukup besar. Kalau tuan-tuan baca setiap orang yang menulis tentang perubatan Islam, abaikan khurafat, perubatan Islam sahaja, petua yang cukup berbeza. Ada orang kata kalau orang tu dia kena ganggu dengan jin, pasang recorder kat telinga dia, biar dia dengar ayat kursi 3 jam berturut-turut. Kalau betul kena sihir, sihir tu akan hilang. Ada orang lain pula kata kita pergi azan kuat-kuat kat telinga dia, kalau betul ada sihir, sihir tu akan hilang. Ada orang pula kata tak, kita kena bagi dia makan 7 tamar macam hadis Nabi sebut dalam hadis, kemudian sihir tu akan hilang daripada dia. Apa pendirian kita? Satu, yang sabit di dalam hadis kita tak boleh bantah. Itu yang pertama. Pengalaman manusia ini semua ni pengalaman, dia kekal dalam bab yang pengalaman masing-masing. Yang orang mendakwa dia melihat, dia tak lihat. Dia duduk di dalam kepala dia. Hidung kita kan? Hidung. Tuan-tuan cuba buat eksperimen. Hidung mana bernafas kuat sekarang? Kanan ke kiri? Ya, serius ni. Betul-betul. Hidung mana yang sedang berfungsi dengan lebih kuat daripada yang lagi satu? Tak sama. Betul. Mesti salah satu kuat daripada yang lagi satu biasanya. Cuba test. Sama ke tak? Tuan-tuan, hidung ni kan, Masya Allah, hidung ni makhluk Allah yang antara yang paling pelik di badan manusia. Sebab saya cerita tajuk apa ni sebenarnya. Tak, hidung kita, kalau kita kidal, tangan kiri lebih kuat daripada tangan kanan. Kalau kita orang biasa, tangan kanan lebih kuat daripada tangan kiri.
kalau kita mata tak berapa cantik ataupun lama kelamaan lepas 30-40 tahun, satu mata lebih dominan, yang lebih kuatlah daripada mata lagi satu. Yang lagi satu dia mungkin lemah sikit. Kaki sama juga. Kalau tuan-tuan yang rajin ikut martial art dan sebagainya, ada kaki yang kuda-kuda lebih kuat daripada yang lagi satu. Jadi bila kuda-kuda kiri lebih kuat, tendangan kaki kanan kita lebih mantap. Kalau kuda-kuda kanan lebih kuat, kalau siapa yang ikut taekwondo dan sebagainya kan, tendangan kiri lebih bagus. Sebab ini lebih penting, yang nak tahan lebih penting daripada yang nak tendang. Apa pun yang penting, tapi hidung dia pelik sikit lah. Hidung dia macam ada switch, dia bertukar-tukar. Sekejap hidung kanan kuat, sekejap hidung kiri kuat, sepanjang hari bertukar-tukar. Hidung capture reseptor bau. Ada reseptor bau, kita hidup. Jalan 7 orang di satu tempat yang sunyi. Tiba-tiba seorang je kata, aku bau macam bau kemian. Lagi 6 orang kata, mana ada kemian? Maksudnya, tidak ada reseptor bau di situ. Di dalam ni. Sama macam mata tadi. Di dalam ni. Kalau semua orang bau, betul ada reseptor bau di situ. Kalau tak, dia bukan di luar. Dia duduk di dalam ni. Maksudnya saya tu sendiri. Sebab itulah. Dalam bab begini kan, pengalaman ini dan sebagainya. Bila saya cerita sikitlah, bila saya baca bandingkan penulisan para ulama. Sebenarnya para ulama silam, mereka mempunyai kepakaran yang hebatlah untuk berinteraksi dengan hadis-hadis dan ayat-ayat berkaitan dengan alam jin, syaitan dan sebagainya. Kalau kita baca, seolah-olah kita nampak mereka ini satu kelompok manusia yang menghargai sains. Lebih daripada orang yang mengamalkan perubatan dan sebagainya, yang sentiasa menunjukkan ada clash. Ulama Islam kalau kita baca tak? Yang bahaskan bab ni lah, Al-Ghazali, Ibn Taymiyah, Ar-Razi dan sebagainya. Pandangan mereka jauh ke hadapan. Mereka menceritakan apabila mereka sebut bab-bab berkaitan dengan pengalaman spiritual dan sebagainya. Jadi, balik kepada cerita kita kan. Sebenarnya yang berlaku kebanyakannya halusinasi lah. Yang orang boleh lihat, orang lain tak nampak. Dia boleh dengar, orang lain tak nampak. Tapi kita yang pelik kadang-kadang, orang tu dia ada penyakit. Dia ada penyakit halusinasi. Kadang-kadang dia boleh nampak ada jin datang. Kita pergi angkat dia tinggi melampau-lampau. Kan sebahagian orang, pakcik tu dia ada penyakit. Adalah masalah orat mana ke putus ke otak, kita pun tak tahulah. Tapi orang-orang di sekeliling, angkat dia bukan main tinggi. Bawa anak datang ke rumah. Pakcik, anak saya ni ada benda nak kacau dia. Pakcik tu pun kata, ada ni ada benda nak tekan lutut dia. Tu yang buat dia sakit lutut. Bawa anak kecil pula pergi kat dia. Pakcik, anak saya duk menangis tak berhenti. Ada hantu duk keletek kaki dia, pakcik boleh nampak. Padahal pakcik tu, otak dia tak berapa nak betul. Tapi kita pergi angkat dia. Kita jadikan dia satu orang yang hebat, satu orang yang tinggi. Itu sebenarnya tak patutlah. Bila para ulama mereka membahaskan bab ni. Cuma syaitan, kalau dia merupa jadi benda lain, itu kita boleh lihat. Kan hadis Abu Hurairah yang menjaga hasil negara, datang syaitan menipu lalu bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tangkap kemudian dilepaskan. Begitu juga dalam kes perang Badar, syaitan yang datang menyerupai jadi manusia kan. Wa id zayyana lahumu syaitanu a'malahum, saya lupalah apa tu, waqala la ghaliba lakumul yawma minan nas wa inni jarul lakum. Dan apabila syaitan menghiaskan amalan mereka, lalu dia kata kepada mereka, hari ini siapa pun tak boleh kalahkan kamu, wa ana jarul lakum, aku adalah kamu punya defender lah, pendamping. Falamma tara'atil fi'atan, bila dia nampak dua puak duk gabung ni, dah dia terus patah balik. Dia patah balik, bari'un minkum, aku tak ada kena mengena dengan kamu. Begitu boleh dia berupa jadi orang tua, dia berupa jadi anjing, dia berupa jadi ular. Itu boleh berlaku. Tetapi syaitan tu sendiri, dia bukan alam kita. Kita tak nampak dia. Jadi, kalau diorang mendakwa yang dia boleh lihat, maksudnya, dia ada masalah sikit lah, dia ada gangguan. Sedikit tak kena di sana dan di sini. Tuan-tuan, cuma saya nak ringkaskan sedikit perkongsian ni. Kita mungkin bila kita, daripada perkongsian ni lah, kita membawa kepada, bila kita mengajarkan orang kepada sunnah Nabi SAW, kita kena sampaikan satu imej yang ke hadapan. Kita tak boleh memperlihatkan kejumudan. Itu satu benda yang penting.
image yang perlu kita bina dan kita bawa ke hadapan. Kita tak boleh jumut. Otak kita mestilah kita set tidak akan tunduk melainkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Benda lain kita tak boleh tunduk. Selain daripada Al-Quran dan Sunnah, kita boleh cabar, kita boleh kaji, kita boleh bandingkan, kita boleh tolak dan kita boleh terima. Melainkan Al-Quran dan juga Sunnah. Ini satu image yang perlu kita kedepankanlah. Saya ingat ini masa untuk kita rebranding perjuangan kita dan juga cara kita menyampaikan agama, bercakap dengan orang. Satu benda yang kita kena memberi, satu benda yang kita kena bagi perhatian yang besar dalam bab ini. Terutamanya kita hidup di satu zaman yang penuh dengan politik, kan? Semua orang bermain politik. Ada orang dia nak cover perkataan dia, ada orang dia tahu orang tu jahat tapi kerana ada kepentingan dia nak kena jaga, ada orang dia pendirian dia lain tetapi dia terpaksa package diri dia dalam bentuk yang lain supaya nampak serasi dan sebagainya. Ini satu perkongsian yang saya ingat penting untuk kita ketengahkan. Image kita mestilah image yang cerdik. Begitu juga dengan bab-bab yang lain. Kita tak boleh diikat dengan satu image yang jumud. Sahabat-sahabat sunnah, kita tak boleh pergi ke majlis-majlis ceramah kita bercerita tentang cerita-cerita yang khurafat, tahayul, cerita-cerita yang akal akan kata, betul ke tak betul ni? Itu kita kena nilai semula. Walaupun kalau kita buka kitab-kitab, kadang-kadang cerita-cerita begini banyak disebut, pengalaman para ulama dan sebagainya, dia banyak. Tetapi baliklah kepada prinsip asas yang disebutkan oleh Al-Quran dan juga Sunnah. Tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Selain daripada itu, kita tidak bertanggungjawab untuk tunduk kepadanya. Saya bukan kata jangan, kalau balik kepada bab ni, bukan kata jangan pergi ruqyah, tak. Ruqyah itu sunnah Nabi SAW. Bahkan dalam hadis disebutkan, bila kita berlindung daripada syaitan, hembusan syaitan itu yang menyebabkan penyakit gila, kan? Jadi ruqyah bagus yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi dalam masa yang sama, kadang-kadang balik kepada cerita, seronok pula cerita hantu ni. Balik kepada cerita hantu di sini, dia takut ustaz, kan? Ustaz Masri kalau datang dengan janggut, hantu tengok dia takut. Orang yang kena rasuk tu dia macam, dia nampak je dia satu macam punya gabra lah, dia jadi tak tentu hala. Hantu di tengah-tengah masyarakat Kristian, dia nampak salib dia, dia jadi cacar marba tak tentu hala, takut. Rencis holy water je hantu tu melompat-lompat. Hantu di tengah-tengah masyarakat Hindu, dia nampak sami Hindu tu dia jadi, dia memang takut. Hantu Cina pula, dia nampak stiker tu kan, stiker lekat kat dai tu, dia jadi takut. Ini bukan masalah ustaz tu kuat ataupun bomo tu kuat ataupun sami Buddha tu kuat. Ini masalah budaya. Dia berlaku di mana-mana pun. Sebab tu saya cerita dengan sahabat saya Ustaz Badrul, dulu ada satu kes di Sungai Petani. Satu orang ni dia kena rasuk, datanglah ramai orang duk kata kat hantu tu, hampir keluar, panggil ustaz baca Yasin tak jadi, doa suruh keluar tak jadi, apa cara semua tak jadi. Lah dia pun panggil satu sami Hindu. Bila sami Hindu tu datang, sami Hindu tu cakap sikit je, dia bersorak sikit, hantu tu keluar. Orang kata hebatlah sami Hindu ni, bomo tak boleh buat, ustaz tak boleh buat. Dia pun tanya sami Hindu ni apa yang hang buat sampai dia boleh keluar. Sami Hindu dia kata hantu ni baru mai dari India ke apa, tak tahulah, dia tak faham bahasa. Ampah cakap bahasa Arab ke bahasa Melayu, dia tak tahu apa nak apa. Bila dia cakap bahasa dia, suruh keluar, dia keluar terus ya. Minta lah dia keluar elok-elok, dia kata. Ala kulli hal. Cerita ni semua budaya lah sebenarnya. Budaya yang membina dan menjadikan cara fikir manusia tu terikat dengan budaya tertentu. Tak ada kekuatan di luar kekuatan manusia biasa. Yang kadang-kadang orang cerita kan, dia kena rasuk, dia boleh kepokkan kaca. Kepokkan kaca boleh lah, pergilah kepok besi motor. Tak boleh. Dia kena rasuk, dia jadi kuat, dia boleh terjun tingkat satu tak sakit. Try tengok tingkat 15 jadi apa. Tingkat satu tak sakit. Tak ada benda yang pelik. Ar-Razi sebut, apabila dia bahaskan surah Al-Jin. Ar-Razi sebut, kekuatan luar biasa ni tak boleh berlaku. Kalau tidak, orang ramai orang wrestling, boxing semua guna hantu. Dia tak berlaku. Tetapi manusia tetap tertipu.
Wa innahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada di kalangan manusia meminta perlindungan dengan sebahagian di kalangan jin, menambahkan kesesatan mereka. Kan Allah cerita tentang Nabi Sulaiman. Falamma qadayna 'alaihil maut ma dallahum 'ala mautihi illa dabatul ardi ta'kulu min sa'atah. Dan apabila kami menetapkan ke atas Sulaiman kematian, tidak ada sesuatu pun yang menunjukkan kepada jin-jin yang duk kerja kuat ni akan kematian Sulaiman, melainkan apa dia? Dabatul ard, binatang kecil-kecil daripada muka bumi ni yang makan tongkat dia. Bila makan tongkat dia, jatuhlah tongkat dia. Dan apabila jatuhnya Sulaiman, tabayyanatil jin allau kanu ya'lamunal ghaib ma labithu fi adzabil muhim. Betul ya? Dia pun kata barulah mereka tahu, kalaulah kami tahu benda ghaib, tak ada lah kami kena seksa dengan Sulaiman dia buat kerja. Dia dah mati lama dah. Itu dia jin. Bahkan Allah sebut kan, apabila Nabi Sulaiman minta, siapa nak buat istana Balqis ni? Ana atika bihi qabla an taquma min maqamika. Ifrit kata, aku boleh buat sebelum kau bangun daripada kerusi sampai istana tu. Tetapi seorang lelaki yang Allah kurniakan ilmu, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku boleh buat sebelum, saya nak cerita pasal bahasa, sebelum ni kelopak mata ni patah balik kepada engkau. Tutup. Bila buka maksudnya dia patah balik. Sebelum dia buka balik tu, aku buat mai pada engkau. Datang istana tu. Jadi saya tak tahu sebab apa saya cerita bab ni kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan kita melihatlah dalam konteks yang lebih besar akan keperluan untuk kita tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan kepada benda-benda lain dan juga cerita-cerita lain. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih. Sedikit kongsian daripada Fadil Ustaz Salman Ali, sebab saya ambil ruang dia hadir dan kita tak tahu untuk dia datang semula ke KL, dan kadang-kadang dia pun banyak perpangan juga nak terima tidak kan? Jadi orang pasti dah ada. Okay. Dan saya juga ingin kita boleh dapatkan sepatah dua kata arahan daripada pengurusi ya, pada Fadil Dr. Rozaini Ramu Bapak. Sikit tak boleh ni kena. Ni ni ramah masa ni bukan boleh. Jangan cakap benda. Ini kali pertama program antara Rozaini dan Salman. Bapak je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Semalam bawah ni. Okey, sebenarnya saya hadir ni nak dengar Ustaz Salman kerana kami tidak pernah bertemu secara yaqadah. Hanya bertemu dalam alam maya saja. Terutamanya masa program diskusi antara saya dengan Ustaz Engku. Sebelum daripada itu memang kami banyak Skype sama-sama untuk berbincang dan berbicara. Jadi kebetulan hari ini Salman ada, jadi saya hadirlah kerana nak berjumpa dengan dia. Dan saya pun tidak dibenarkan untuk bercakap agama kerana saya tidak mempunyai tauliah. Jadi saya nak bercakap hari ini tentang apa? Ilmu perubatan lah. Tak, bukan itulah. Cuma semalam kita ada satu program wacana yang baik, dan bagi saya program semalam menunjukkan kematangan lah. Walaupun panas, tetapi masing-masing melazimi adab dan tak ada pun kita bergaduh ataupun bertumbuk di atas pentas tu. Semua masing-masing boleh kawal emosi lah. Cuma dalam banyak-banyak program tu, dalam selama-lama program yang selama 3 jam tu, 4 jam lebih kurang, 3 jam setengah kan.
Orang yang tak boleh kawal emosi tu saya lah, kerana saya sepatutnya diam sebagai penonton. Tapi bila mana diasak berkali-kali dan yang kali terakhir tu saya tak boleh tahan lah, kerana benda tu adalah fakta yang tidak betul, jadi saya sebut benda tu tak betul lah. Cuma apa yang saya boleh katakan, di sana yang saya boleh ulas sedikit lah sebagai saya sebagai penonton. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju dengan istilah kafir harbi. Cuma saya tertanya, saya nak tanya semalam tapi saya tengok ramai yang tanya. Saya nak bagi dua soalan semalam tapi saya tengok saya duduk kursi VIP, lepas tu mikrofon pula kat belakang, macam tak proper lah kalau saya tanya kan. Tapi ada dua soalan lah yang saya terbayang jugalah bagi orang yang setuju dengan penggunaan terma ini. Yang pertama sekali, orang yang setuju dengan penggunaan terma ini, dia tetap mengatakan bila kita dah label satu puak kafir dalam negara ni sebagai harbi, kita tak boleh juga untuk bunuh dia. Dia kata, dan kita pun setuju memang tak boleh bunuh pun. Cuma dia setuju penggunaan harbi tu. Cuma kita nak tanyalah, kalau tak boleh bunuh, apa beza harbi dengan tak harbi? Dan apa guna kita label dia sebagai harbi? Apa kesan label harbi tu? Tak ada kesan lah. Dia kata, oh, maksudnya kita kena perang ideologi lah. Perang ideologi ni tak payah tunggu dia harbi. Semua ideologi yang kufur kita kena perang. Tu satu lah. Jadi saya tak nampak apa faedah kita label sebagai harbi kalau tak boleh nak, tak ada kesan label dengan tak label tu. Ke kita semata-mata mengikut nafsu untuk kita kata, harbi lah, tak kisah. Ha, yang penting harbi. Saya puas hati. Tak boleh, kita kena disiplin kan. Ha, ini bukan agama kan? Ini politik kan? Ha, politik. Dan kita kena tahu juga, lafaz harbi ini dia satu lafaz yang precise, satu istilah yang khas, yang ada makna yang telah ditentukan oleh para fuqaha. Serupa juga macam perkataan kafir. Kan? Bila kita kata hang kafir, kita kata pada orang, orang akan marah kita. Eh, jangan kafirkan dia. Eh, hang ni takfiri ya, suka kafir orang. Maksud kafir pada saya ialah petani. Bukan kafir keluar pada agama. Orang yang belajar bahasa Arab kan kafir kan? Kafir selain daripada kafir sungguh, kafir minal millah, maksudnya keluar daripada agama, boleh maksudnya petani. Kafir. Tapi oleh kerana perkataan kafir tu dah ada istilah yang khas, so kita kena guna istilah yang sungguh lah. Bila harbi tu dia ada satu istilah yang khas dalam kitab fiqah. Tak boleh kita ambil satu istilah, kita buat makna kita sendiri. Seolah-olah kita pemunya istilah. Kan? Okay, tu satu. Itu yang kedua. Yang ketiganya, saya nak tanya semalam satu soalan kan? Soalan yang agak penting juga lah. Mereka yang setuju, panel yang setuju dengan istilah kafir harbi ni, dalam pembentangan yang lain ataupun dalam slot yang lain, mereka mengatakan tauhid tiga ni boleh membawa kepada terorisme, ekstremisme, kerana dia akan membawa kepada takfiri, menyesatkan orang, mengkafirkan orang, kemudian membunuh orang. Apa alasan dia? Kerana yang pertama sekali dalam isu bida'ah membida'ahkan dan isu tawassul. Jadi disebut tu, maksudnya kalau kita selalu membida'ahkan amalan orang, lama-lama kita akan jadi menyesatkan orang, lama-lama mengkafirkan orang, lama-lama membunuh orang. Sedangkan dalam kitab fiqah tak ada pun ulama' kata ahli bida'ah ni mesti dibunuh. Terutamanya bida'ah yang kecil-kecil, bida'ah idhafiyah, tak ada fuqaha kata boleh dibunuh. Kalau bida'ah yang besar tu adalah nukilan-nukilan daripada Ibn Khuzaimah seperti contohnya, yang mana itu nukilan yang terperincil lah, yang kita kata kita kena tengok keseluruhan pandangan Ibn Khuzaimah. Mungkin ada disebut tu dalam situasi yang sangat terperincil. Dia tafsir bawa tauhid tiga boleh pada terorisme. Tapi dalam masa yang sama, bila orang sebut perkataan harbi pada satu puak, dia boleh kata ini tak membawa kepada terorisme. Sedangkan kitab fiqah kata memang harbi tu halalud dam, halal darah. Tapi satu benda yang kita kena tahu juga, bila kata halalud dam,
harbi yang betul-betul halal darah. Tadi ada orang tanya saya soalan. Dia kata masa Nabi perjanjian Hudaibiyah tu dengan orang Mekah. Orang Mekah dah jadi mu'ahad. Kafir mu'ahid kan? Kafir yang ada perjanjian dengan orang Islam, perjanjian damai. Kemudian bila dia betray perjanjian, dia jadi harbi lah kan? Jadi pasal apa Nabi tak bunuh orang Mekah? Dia bukan wajib bunuh, dia boleh boleh bunuh. Ikut pada pemerintah lah. Nak bunuh tak? Tapi maksudnya adalah kitab fiqah yang sebut boleh bunuh harbi ni. Jadi bila mana kita guna perkataan tu, orang yang kata perbuatan membidaahkan boleh jadi teroris, boleh pula setuju dengan penggunaan perkataan tu. Jadi saya macam saya rasa macam double standard lah. Macam agak bias penilaian ni. Betul tak? Ke tak setuju dengan saya? Jadi wallahualam, saya rasa macam, tapi apa-apa pun yang membanggakan, sejuk lah ni kan. Apa yang membanggakan? Apa yang membanggakan kita ialah program wacana ni selepas daripada keluar kita daripada program adalah provokasi. Tapi provokasi tu taklah sekuat macam selepas diskusi saya dengan Ustaz Engku yang pertama kali dulu. Mungkin itu pertama kali. Kan? Jadi ketekanan tu kuat. Kali ini nampak provokasi ada tapi tak begitu kuat dan tak begitu, orang kata apa? Tak begitu meruncing lah. Maksudnya orang dah boleh mula terima, tolerate lah dengan benda ni. Jadi kita kena semarakkan budaya wacana, budaya forum, budaya diskusi ni supaya setiap perbalahan yang berlaku secara akademik itu diuruskan dengan baik. Itu pandangan saya lah kan. Dan sebenarnya kita forum semalam tak ada siapa menang, tak ada siapa kalah lah. Masing-masing nilai lah, ujah masing-masing. Bukan untuk mencari kemenangan tapi untuk mencari kebenaran. Tu sedikit daripada saya berkenaan dengan ulasan ataupun pandangan saya berkenaan dengan forum semalam. Bagi siapa yang tak hadir tu, nanti kita tunggulah rakaman. Terutamanya yang saya menjerit daripada bawah tu kan. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak. Trend dia kata ada ulasan semalam. Bagi lah. Tak, saya tak tengok lah. Saya tengok sikit-sikit. 2, 3, 4. Cuma saya terfikir satu benda. Dalam debat kan, benda yang paling penting, kita biar bodoh. Bodoh boleh diterima, tetapi mesti konsisten. Bodoh-bodoh je terus. Penyakit yang paling teruk adalah tak konsisten. Kejap dia bodoh, kejap dia pandai. Maksudnya, sama ada dia bodoh, tiba-tiba dia buat-buat pandai, ataupun dia pandai, tiba-tiba dia buat bodoh. Itu tak boleh diterima. Tak masuk akal. Kalau dia pandai, pandai terus. Kalau dia bodoh, kau bodoh je. Dia tak boleh tak konsisten. Jadi yang berlaku semalam, saya dengar apa yang untuk Kau Fadil sebut tentang perlembagaan DAP memang nak wujudkan negara sekular dan sebagainya. Okey, pertama, begitu juga dengan perlembagaan MCA, MIC, gerakan dan sebagainya, lebih kurang je. Bahkan parti gerakan, apabila dia keluar daripada MCA, memang asalnya tak puas hati dengan UMNO, tak puas hati dengan pembahagian seat, dan mereka adalah orang yang lebih kuat provok UMNO berbanding dengan DAP ketika peristiwa 13 Mei. Cuma bezanya dia masuk peringatan, DAP tak masuk. Pendirian gerakan tak pernah berubah. Begitulah pendirian dia. Itulah perlembagaan dia, itulah pendirian dia. Begitu juga dengan parti-parti di Sabah dan Sarawak dan sebagainya. Waktu kita abaikan. Masalahnya sekarang, nak hentam DAP, okey kita hentam DAP. Macam Dr. Majlis sebutlah, kita kena hentam juga yang lain-lain, tapi seolah-olah isu tu tidak di-highlightkan. Mungkin Engku Fadil sebab Ustaz Damihan juga sebut bahawa siapa saja buat begitu kita kena hentam. Tetapi extension daripada fatwa Mufti Pahang, kita kena ingat di mana beliau sebut haram dan berdosa besar bekerjasama dengan mereka. Ini masalah yang lebih berat. Okeylah, apailah nak, kalau nak macam Ustaz Razmi sebut kan, kau jangan, kau langgar perjanjian aku panggil kau harbi. Tak, aku tak perang kau. Aku tak ambil harta kau. Tapi aku nak panggil kau harbi je. Ini lain. Kau cross je, kau harbi. Jadi kalau aku harbi, kalau perang aku, tak, aku tak perang. Kau nak bunuh aku, tak, aku tak bunuh. Habis tu kau nak buat apa? Aku nak kata kau harbi je. Okey. Itu abailah. Masalah yang lebih besar, bila dia kata haram, berdosa besar, bekerjasama. Masalahnya, apabila DAP dan parti-parti lain, dia ada buat benda yang makruf, ada buat benda yang mungkar. Disebabkan beberapa kemungkaran, Mufti buat hukum am, haram bekerjasama dengan mereka. Dia adalah buat benda baik kan, dia pun derma dekat Ahmad Palestin juga. Okey, bila Mufti buat haram bekerjasama,
panjangkan haram bekerjasama dengan MCA, gerakan, MIC, segala parti-parti lain, haram semua. Tetapi ada benda yang penting. Bekerjasama kalau dia haram, mengiktiraf perjuangan haramnya lebih besar. Sebab bekerjasama boleh jadi A aku tak setuju bab A, aku setuju bab B sahaja. Memandangkan B lebih penting, aku bekerjasama dengan kau. Tapi aku tak layak keluar dengan kau, boleh jadi. Tetapi mengiktiraf artinya you are good, aku iktiraf perjuangan kau. Soalan saya, bagaimana kedudukan raja-raja Melayu yang telah memberi darjah kebesaran kepada ahli dan juga pemimpin MIC, MCA, gerakan, Tan Sri, Datuk Seri, Tun dan sebagainya, sedangkan perjuangan sebahagian daripada mereka adalah menentang pembinaan negara Islam? Siapa yang berdosa? Wallahu a'lam. Soalan sakit dia tu kan? Cuma apa yang kita lihat semalam memberikan ruang yang agak bagus lah. So, actually dewan yang sama setiap beberapa tahun kami debat final ASEAN untuk universiti ASEAN di tempat yang sama juga, dan setiap tahun juga Ustaz Salman tak miss best debater lah. Ha. Tapi semalam digunakan untuk debat yang salah tu benda pada awal saya tak setuju format macam dia jadi macam ramai sangat. Bila ramai ruang masa yang tak cukup dan tak, dan dia perlukan kepada nak debat, dia perlukan kepada kualiti pendebat yang yang betul-betul orator. Maka kita dah lihat dan itu perkembangan yang baik. Lepas pada ni bolehlah kita nampak akhirnya Zamihan ada keberanian untuk datang. Dan lepas ni boleh panggil lah kalau kita nak, nak debat lagi. Dan alhamdulillah program ramah mesra malam ini yang telah kita lakukan ataupun kita jalankan, yang memang betul-betul kita, saya ingat betul ramah mesra lah, dia tidak formal macam biasa. Dan saya percaya sebahagian besar daripada tuan-tuan yang hadir ni adalah ahli IQS kan? Dan boleh juga mendaftar selepas daripada ni, dan insyaAllah program-program yang yang akan dijalankan selepas daripada ini juga boleh tuan-tuan, perempuan, muslim-muslimat join dan juga ambil manfaat daripadanya. Alhamdulillah, terima kasih di atas kehadiran pada malam ni, dan insyaAllah pada program-program akan datang kita akan bertemu lagi. Saya mohon maaf di atas kekurangan dan mungkin ada kelewatan disebabkan hujan tadi, dan insyaAllah kita mohon pada Allah ada juga lagi ruang bersama dengan Dr. Zaini dan juga Ustaz Salman pada masa-masa akan datang. Nasallallahu alaihi wa sallam wa ja'alakum ladzina tattaba'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Nasallallahu alaihi wa sallam wa tabi'in al-kitab wa sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.